Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami rasakan penyertaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberkati kami dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Kini kami ingin merebahkan tubuh kami. Sebelum kami beristirahat ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Sabtu 18 Maret 2023 dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Kejutan dari Tuhan. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kejutan, tentu kita berpikir ada yang positif dan yang negatif. Tetapi ketika kejutan itu berdampak positif, akan mendatangkan sukacita kepada kita. Setiap kita pasti sering dikejutkan dengan hal-hal yang di luar pemikiran dan dugaan kita. Apalagi jika kejutan itu membuat kita bersukacita dan bergembira. Karena sedikit pun tidak terlintas di dalam pikiran kita atau di dalam benak kita, dan bahkan dalam kehidupan kita, tidak membayangkan itu akan terjadi dalam diri kita. Jika kejutan itu sukacita yang terjadi dalam kehidupan kita, layaklah kita mengatakan, "Terpujilah nama Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan itu peduli dalam kehidupan saya. Dia memperhatikan setiap umat-Nya." Banyak ucapan bahagia dan lainnya yang muncul di dalam kehidupan kita jikalau kita memperoleh kejutan yang membahagiakan. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari dan bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu baik, yang selalu menepati setiap janji-janji-Nya, setiap apa yang dikatakannya kepada umat-Nya. Sekalipun seringkali umat-Nya tidak menepati janji-Nya kepada Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu menepati janji-Nya, bahkan yang sanggup melakukan, memberikan kejutan-kejutan yang melebihi doa dan pikiran kita. Apa yang belum pernah kita lihat, dengar, dan timbul dalam hati dapat diperbuat oleh Allah. Bahkan hal yang mustahil sekalipun. Inilah yang terjadi dalam kisah Zakheus. Tentu kita tahu siapa Zakheus. Ya, dia seorang pemungut cukai dan dia ingin melihat Yesus. Maksud hatinya hanya sekedar hendak melihat Yesus. Zakheus malah mendapat kejutan yang tidak terduga. Ia beroleh keselamatan, bahkan diperhitungkan sebagai anak Abraham. Yesus menyadari bahwa Zakheus bukan sedang kehilangan, melainkan terhilang. Ia belum menyadari arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, dan belum mengetahui bahwa ia juga adalah anak yang dikasihi Allah. Kehadiran Yesus membuat Zakheus merasa ditemukan. Hal itu pun menumbuhkan imannya kepada Allah. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham."
Sahabat shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan juga siap memberi kejutan-kejutan kepada kita. Untuk itu, apapun kondisi kita, apapun situasi kita saat ini, Tuhan mau kita tetap percaya datang mencari dan mendekat kepadanya. Karena Tuhan telah banyak mempersiapkan kejutan yang begitu sukacita dan bahagia dalam kehidupan kita. Semakin mendekatkan dirilah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menepati setiap janji-janji-Mu. Terkadang apa yang tidak kami pikirkan telah terlebih dahulu Tuhan pikirkan. Dan segalanya itu adalah untuk kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga merindukan kejutan-kejutan seperti yang dialami oleh Zakheus, pengampunan dan keselamatan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Tuhanlah memberikan pengampunan kepada kami dan yang menyelamatkan kami, sehingga kami memakai hari-hari kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Apapun situasi kondisi kami, ajari kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami mau beristirahat ya Bapa, rebahkan tubuh kami dan lindungilah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.